wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi. Dan kali ini tuh sore hari. Alhamdulillah ini ada rezeki untuk anak-anak. Aku dapat telepon tadi, ada kiriman dari kakakku. Dan ini tuh dia pesenin kayak kita roti-roti gitu untuk anak-anak, terutama Neji besok insyaallah mau renang. Jadi ini untuk bekal kayak untuk sarapan gitu. Alhamdulillah banget, ini rotinya beneran enak. Dan kebetulan ini roti yang emang deket rumah aku dan langganan aku. Jadi kesukaan roti aku tuh kayak untuk snack-snack atau cemilan gitu, Golden Bakery sama Global Bakery gitu. Jadi itu beneran yang enak banget yang ada di deket rumah aku. Itu menurut aku sih ya, selera aku. Dan ini semuanya rasanya the best deh pokoknya. Terutama yang rasa abonnya itu enak banget. Ini rata-rata semuanya keju, ini kesukaan anak-anak semua, terutama mamas. Mama suka banget yang namanya keju-keju gitu. Jadi ini untuk cemilan sore hari atau malam hari. Dan ini nanti kalau ada lebihnya untuk bekal untuk Neji di esok hari ya, jadi buat renang. Nanti juga itu aku bagi sama buat ma aku. Dan ini di skip aja, dilanjut ke esokan paginya. Ini jam 5 gitu. Ini aku langsung masak nasi setelah subuh. Jadi ini aku langsung ya masak nasi dulu yang aku utamain, baru nanti aku bakalan beres-beres rumah. Tapi kalau untuk beres-beres rumah kayaknya nanti deh. Soalnya pagi ini aku mau janjian sama Mbak Aisyah nih. Niatnya itu aku mau sarapan bareng sama dia. Jadi kayak gitu ya, kalau misalkan aku nih udah gak kontak-kontakan sama Mbak Aisyah sekitaran seminggu atau beberapa hari, biasanya salah satu dari kita tuh suka yang ngadain acara aja, karena memang nggak tahu itu udah kayak rutinitas aja gitu buat aku sama Mbak Isa. Kalau nggak ketemu tuh kayak suka kangen, kalau nggak makan bareng tuh kayak kangen gitu ya, entah dari Mbak Isanya entah dari akunya kayak gitu. Dan ini kemarin aku yang WA duluan dia, Mbak sarapan bareng yuk pagi-pagi gitu, kayaknya enak mumpung aku tuh nggak dagang gitu. Biasanya kadang Mbak Isa mah sering ngajakin aku kalau misalkan pagi-pagi gitu, ngopi yuk gitu, nih udah matang masakan, makan yuk. Cuma kadang aku kalau lagi dagang, aku kalau emang sempat mampir ya mampir, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Dan kebetulan ini aku lagi enggak dagang nih, jadi pengen banget makan uduk bareng-bareng sama dia. Dan ini setelah masak, aku untuk beres-beresnya nanti aja setelah dari rumah dia. Niatnya sih aku cuma mau sebentar aja ya untuk main ke rumah dianya, sekitaran 1 jam aja. Cuma ya gitu deh, kalau udah ketemu sama dia tuh bakalan lupa waktu ya. Nah ini aku lagi beli uduknya, terus ini aku langsung lanjut ke rumahnya Mbak Isa. Kalian bisa lihat sendiri itu. Jadi tuh ini sekitaran jam 6. Jam 6 lewat atau kurang gitu, pokoknya ini sekitaran jam 6 lah kurang lebihnya. Aku udah ke rumah Mbak Isa. Jadi pagi-pagi main ya, emang kayak gitu. Jadi kalau Mbak Isa itu kan bangunnya jam, kalau gak salah jam 3 gitu, setengah 4. Jadi kalau jam 6 dia tuh rumahnya udah rapih banget. Sedangkan aku bangunnya tuh sekitar jam setengah 5, jam 5. Jadi sebenarnya belum rapi-rapi banget. Kadang aku kalau bangun tidur juga gak langsung bikin video gitu. Kalau aku tuh lebih suka yang udah rebahan dulu, main-main sama kucing dulu, me time aku kayak gitu. Baru nanti kalau untuk bikin videonya ya di siang hari atau di pagi hari kayak gitu. Terbalik ya, di pagi hari atau di siang hari. Nah ini tuh Mbak Isa punya ubi, jadi dia dibakar gitu, ubi cilembu ya. Ini manis banget, padahal ubinya tuh kayak peot-peot gitu, tapi aslinya manis banget. Dan ini uduknya, jadi aku pesenin berdua gitu. Dan yang paling the best ini uduknya Mama Lesa, emaknya gitu ya. Ini yang the best sih menurut aku dari uduknya ini tuh sambal, juara banget untuk juaranya. Karena dari pedes, asem, itu semuanya tuh kayak nyatu, kayak si cabenya juga kayak cabai mentah gitu. Sebenarnya nggak mentah banget, digoreng juga, cuma kayak yang cuma ngasal aja. Jadi tuh masih berasa kayak beda aja gitu sambalnya ketimbang yang aku sering makan gitu, duduk-duduk. Sebenarnya yang lain juga enak, cuma nggak tahu kenapa kayaknya tuh ini cocok di lidah aku gitu. Dan ini tuh ada jengkolnya. Biasanya kalau aku beli di si Uwa itu jengkolnya suka dilebihin karena dia tahu aku suka jengkol. Nah mari makan teman-teman yang lihat aku videonya di pagi hari, kita sarapan bareng kalau malam hari untuk menemani kalian makan malam. Dan apa kabar kalian semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan yang pastinya sehat. Dan apa yang kalian rencanakan semuanya tercapai, amin. Dan ini setelah pulang dari rumah Mbak Aisyah, ini sekitaran jam 8:30 aku baru pulang. Jadi udah ini langsung eksekusi aja, masak. Ini masak untuk kayak suami aku sama mamas aja, karena untuk Neji ini kepedesan ya. Neji mungkin nanti untuk sarapan sebelum renang itu telur ceplok aja atau telur dadar.
Dan nanti di sana itu paling aku kayak beli chicken aja yang murah-murah aja gitu, yang simpel-simpel, karena tadi kelamaan gitu main device-nya, jadinya tuh kalau untuk masak beberapa menu aku nggak mau yang terlalu capek, karena Neji itu renangnya sekitaran jam 11:30 sudah kumpul gitu ya. 8:30 ini aku masak, tapi aku nggak mau yang terlalu masak terlalu lama banget, jadi ini satu menu aja. Selebihnya aku beberes rumah, kayaknya aku ngepel, terus nanti aku bakalan ngurusin yang lain-lain juga kayak gitu selain masak ini. Jadi dibagi-bagi aja kayak gitu. Dan kemungkinan kayaknya namanya kalau aku udah renang itu tuh bakalan sampai sore. Ini kan siang hari gitu ya. Karena Neji kalau udah renang itu lupa waktu kayak gitu. Jadi tuh betah banget gitu. Dan kemungkinan ya paling kita makannya di sana sekali aja. Jadi ini lebih menghemat karena kemarin aku juga ini nggak beli sayuran ya. Ini ada cuek yang kemarin ya udah aku goreng aja dan aku bikin cuek balado gitu. Ikan balado kayak gini aja. Alhamdulillah ini enak banget ya kalau pakai nasi anget cuma satu menu aja. Dan ini aku langsung beberes rumah. Jadi kayak nyapu ngepel ini rutinitas aku setiap hari. Pokoknya bukan aku aja ya, para emak-emak kayaknya semuanya seperti ini. Setiap pagi, siang, sore gitu ya. Bahkan kadang kalau emang ngeres lagi ya malam juga disapu gitu kalau aku. Nah jadi seperti ini dapurnya juga aku masih kayak seperti ini aja, belum ada perubahan. Bismillah, dikit-dikit aja. Pengen banget gitu yang namanya agak sedikit demi sedikit dirubah, tapi ya udahlah kan gitu ya. Kalau misalkan ada uang ya kita rubah, kalau enggak ya udah seperti ini aja enggak apa-apa. Nah, ini aku udah sampai sekolahan, ini udah siang hari. Mau renang ya? Dede mau renang lagi? Mau? Ini satu sih ya? Ini satu sih, kamu satu kan? Satu kali ya, kalau dia udah. Kalau panas, buat lagi. Panas banget. Ini tuh jam 1 siang. Sumpah panas banget. Di sini aku niatnya mau renang ya, nemenin Neji. Aku udah pakai baju renang gitu. Jadi tinggal buka aja dan bawa salinan. Tapi nyampe sini aku enggak renang karena sebenarnya muka aku tuh kayak iritasi gitu, enggak tahu kenapa jadi kayak beruntusan banyak banget dan merah-merah gitu. Jadi kata teman-teman aku katanya nggak usah renang deh, takutnya kena air kaporit gitu, jadi malah tambah parah. Jadi ya udah deh aku di sini nggak renang, jadi cuma nemen-nemenin aja dan bisa memvideokannya seperti ini aja. Ini tuh kayak ujian praktek gitu untuk Neji, jadi ujian renang ya. Dan ini tuh kolam renang Megati yang ada di Cikarang, dan kalian tahu nggak artisnya Zaskia Gotik? Nah ini deket rumahnya. Bukan rumah Zaskia-nya ya, jadi rumah orang tuanya atau tempat lahirnya Zaskia Gotik di sini kayak gitu. Dan seperti inilah kolam renangnya. Jadi zamannya dulu tuh aku sering banget kesini waktu lagi pas baru-baru dibuka, karena jarang dulu kolam renang ya. Tapi kalau untuk sekarang sih udah banyak dan aku udah jarang kesini. Jadi yang deket aja tuh ada deket perumahan GCC namanya Puri Nirwana gitu, itu juga bagus. Karena itu dekat ya udah jadi keseringannya ke situ. Biasanya sekolah juga tahun kemarin itu di sana gitu. Tapi untuk tahun ini kayaknya ke Megati kayak gitu. Jadi mungkin ya ganti-gantian aja gitu ya. Sama-sama bagus sih sebenarnya. Nah, ini anak-anak dilatih kayak untuk memberanikan diri, caranya berenang kayak gitu ya. Dari cara renang kayak gimana, pokoknya latihannya seperti ini dan dibimbing banyak dengan guru-guru yang lainnya. Sebenarnya ini aku udah pengen banget nyebur karena aku tuh kalau ada kolam renang nggak betah gitu ya kalau nggak nyebur, cuma ya gimana, jadi kulit aku nih di wajahnya gitu ya kayak gatel gitu merah gitu kan, untuk bagian kayak pipi gitu, ke dagu dan agak sedikit merembet gitu setiap harinya, jadi makin ke atas kayak gitu. Sekarang ada di jidat juga, aku nggak tahu kenapa. Kata teman juga sih katanya bisa coba diobatin pakai aloe vera atau lidah buaya gitu, cuma ya udah nanti kita bakalan coba. Dan aku juga katanya dicoba aja dulu pakai obat dalamnya juga kayak gitu ya, kayak misalkan obat dumek atau obat apa itu bahasa kampungnya gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak darah aku kotor atau kayak gimana, jadi untuk pengobatan dari dalamnya juga gitu aku minum obat, karena memang agak risih sih gatel gitu ya, dan makin lama kayak makin nyebar gitu. Cuma ya aku nggak tahu ini kayak beruntusan kecil-kecil tapi gatel gitu.
Nah, ternyata di sini juga Mama Alesa itu nggak mandi atau nggak renang, jadi dia tuh kayak repot gitu sama Dede Alpanya, makanya dia tuh bawa suaminya. Jadi yang nemenin Dede Alpa renang itu suaminya ya. Karena ini udah siang hari, jadi kita langsung aja makan siang. Jadi tadi aku sebenarnya udah makan nasi uduk ya, cuma di sini aku masih kenyang, jadi aku nggak makan nasi lagi. Dan seperti biasa aku nyari yang seger-seger kayak bakso gitu. Ini ada bakso yang jualan tadi bapak-bapak murah 10.000, tapi pas dicobain sama apa kayak Mama Lesa, si Teteh, sama aku juga rasanya ya seperti itulah ya. Beda sama langganan aku, bakso Yoto. Cuma ya kasihan karena bapak-bapak gitu, ya udahlah ya aku beli aja. Dan lumayan ini untuk mengganjal perut, menurut aku sih lumayan. Aku mah pokoknya yang namanya bakso enak-enak aja gitu, mau enak mau enggak kata orang. Cuma menurut aku yang penting bakso kuahnya segar, pedas, ya udah gitu aku mah suka. Dan Mama Lesa di sini kayak bawa bekal gitu. Dan ini seperti biasa aku paling nggak tega kalau ngeliat ada kucing-kucing kayak gini gitu. Dan alhamdulillahnya Mama Lesa bawa chicken, jadi aku minta tulangnya. Ini Neji berani banget, pasti kalau mombak aku agak sempet khawatir karena aku tuh nggak bisa main di kolamnya karena lagi kayak gini mukanya ya, lagi bergatal. Jadi ya udah aku pantau aja dari kejauhan. Apa? Sama baru pulang? Iya. Belum mau anaknya baru kabur buru. Iya, nggak bisa ya, juga. Iya, iya. Mama mana? Mama. Nah ini sekitaran 4:30, aku baru selesai. Jadi aku nunggu Mama Lesa sama si Teteh lagi pada salin gitu. Ini Neji udah kelaparan karena dia tuh lama main di kolamnya gitu ya. Tadi gak mau turun, jadi maunya di kolam terus. Dan sekarang ini kelaparan dia nih. Ya Allah, lucu banget sih deh, gemes banget sih Ciko. Ya Allah, Ciko nginep 2 hari di sini. Ini gede banget bulunya. Bulunya kayak Bella sebenarnya ini, kalau Bella bulunya lebat. Bulu singa, versi singa lehernya ya. Cantik, cantik, ganteng banget. Ciko, 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 di sih ngelihat cowok ganteng ya. Hey, di sih ngelihat cowok ganteng tuh. Di sih udah disteril sih. Kalau belum steril mah ini juga sama sih, udah steril ya. Ciko, Ciko ada steril ya? Coba kalau belum pada disteril dikawinin kamu. Himalaya sama Persia. Judis banget sih. Ciko. Hey. Ciko. Ciko, hey. Ciko, ya lo ganteng banget sih sayang, cintaku. Kemus. Hey, Disi. Dan ini malam hari, tadi itu langganan ayam aku minta dijemput kucingnya karena dia ada urusan untuk 2 hari. Jadi dia titipin kucingnya Ciko itu ke rumah aku. Udah biasa sih Ciko ini nginep udah berapa ya? 2 atau 3 kali di rumah aku, alhamdulillah cocok. Dan ini sayang banget ya sebenarnya kalau mereka belum pada disteril, ini tuh bakalan dikawinin, mungkin anaknya bakalan bagus, tapi ya udah mereka semuanya udah disteril. Dan disterilnya juga itu lewat aku juga untuk kenalan kliniknya Ciko ini ya. Jadi kalau untuk kalian nih kucingnya yang mau pada disteril, kalian bisa hubungin nomor ini di sini ya. Di sini itu masih subsidi, jadi untuk steril kucing cewek itu 370, untuk cowok kalau nggak salah 300. Jadi bisa langsung aja kirim ke nomor aku, nanti bakalan dijemput untuk area misalkan Kerawang, Cikarang, Cibarusa, Serang, Setu, Sukatani ya, terus pokoknya masih daerah-daerah sini ya, Cikarang, terus kayak Tambun, Cibitung itu masih bisa dijemput. Jangan takut, kita kerjasama sama klinik gitu atau puskesmas juga yang ada di Kerawang. Insya Allah ini semua kucing aku udah disteril semua lewat yang aku kerjakan dengan kerjasama sama dia gitu ya. Ini Nala juga sebenarnya udah disteril kemarin ya. Jadi benar-benar aku tuh udah nggak punya gadis, semuanya tuh udah nggak bisa beranak pinak lagi.
fungsinya di steril itu kucing itu lebih bahagia, lebih lincah, lebih kayak yang apa ya, pokoknya gesit gitu, udah aktif ketimbang belum gitu. Kalau misalkan belum di steril itu kebanyakan kucing stres, terus karena mereka tuh birahi gitu ya, rambut rontok, bukan rambut, bulu rontok kayak gitu, pokoknya masih banyak lagi. Dan yang pastinya kucing itu lebih sehat kalau sudah di steril. Oke deh, segitu dulu videonya. Assalamualaikum.